そうだ。The spirit of the mountains calls upon you.Brothers, brothers, brothers and sisters, baiklah dan saya Ubaidillah Faiz, salamayi okra. Balik kita per Mobile Legends ya. Kali ini kita akan membahas mengenai skin kolektor ya, skin baru. Ada event ya, Grand Collection. Ini kalau detail eventnya sama langkah-langkahnya gitu ya, misinya itu sama dengan event Grand Collection sebelumnya.Yang beda skin kali ini tuh skinnya fighter gitu ya. Nanti kita cek bareng skin apa yang dibuatkan pada tipe kolektor kali ini. Oke, jadi setelah teman-teman masuk gini toh, nanti pilih aja yang ini. Ada icon itu ada tanda merah di sampingnya peti medali ini ya. Kita klik aja. Oke, ini skin kolektor God of Mountains gitu ya.Oke, seperti biasa kita cek dulu. Ini ada kejutan harian. Oke, kita klaim dulu. Kita dapat skin trial. Oke, mantep ya. Dan sini, di sini ada draw gratis. Kita bisa pakai Crystal of Aurora atau nanti pakai ini token gitu. Sama seperti event sebelumnya. Waktunya di sini ada 3 mingguan gitu.Di sini ini sebelum kita masuk ke prize pool sama token gratis kita beli dulu ya. Nah ini nanti yang kita sudah punya akan ada tanda ini ya, dimiliki ya. Kolektor epic jelas kita pilih yang ini ya, yang kolektor yang spesial. Oke, elite nya kita belum punya semua tapi kita pilih yang popol aja ya. Nah ini popol itu.Kita pilih yang popol aja, kemudian kita konfirmasi. Kemudian yang basicnya kita sudah punya Khalid belum ya, Khalid. Oke, kemudian prize poolnya oke. Di sini ada emote battle juga. Prize pool ke-6nya ada border avatar, summer festivalnya Hayabusa. Nanti kita cek juga bagaimana tampilannya gitu ya.Oke, kita konfirmasi sudah ya. Ini pilihan-pilihannya, hadiahnya. Jadi nanti setiap kita ngedraw hadiahnya dapat yang fokusnya ke ini ya. Skin-skin battle emote sama border. Oke, sekarang kita kalau ngedraw biasa gitu kan itu biasanya pakai diamond gitu. Ini ada gratis itu kita pakai namanya ini. Token gratis. Ini kita klik aja. Nah, sama tuh ya.Sama seperti event Grand Collection sebelumnya ya, ada login game, kemudian kita dapat token dari top up, kemudian menggunakan atau spend diamond itu juga dapat token. Ini kita klaim aja, dapat 40 gitu, kemudian bisa tambah lagi dengan cara ini gitu, lebih banyak. Nah ini kita bisa ngundang dari chat global gitu ya, yang publik itu.Ada ke grup atau ke squad kalau kita punya squad gitu ya, atau kita bergabung dengan grup kita bisa kirim ke grup undangannya. Kita coba ke global dulu ya. Nah kalau global kayak lebih cepat karena kan banyak banget ya di seluruh alam gitu. Nah, ini sama kita mulai, tinggal kita klik gitu aja untuk mendapatkan poinnya gitu ya. Ini semakin cepat nanti semakin banyak kita mendapatkan poinnya gitu. Jadi nanti teman-teman harus kayak fokus terus fast hang gitu ya. Nah ini kita dapat 23 gitu ya. Contohnya seperti itu, kita bisa undang lagi gitu. Ini kan masih ada permintaan bantuan 1/5 gitu. Berarti kita masih ada 4 gitu. Kita masih gunakan 1 dari 5. Kita global lagi, tunggu aja gitu ya.Nah setelah itu toh, nanti kita bisa redeem ini, kita tukarkan, dapat 10 kita tukarkan gitu ya, gitu terus nanti sampai maksimal.
ya. Ini kalau kita mau menambah token. Nah, sekarang kita contohkan ya, kita mau draw menggunakan token gratisnya. Nah, gini ya. Kita sudah bisa ngedraw gratis dengan diskon 50%. Jadi separuhnya. Kalau yang draw pertama kan 10, jadi kita dapat diskon itu tinggal 5. Kita draw. Oke, set. Oke, draw pertama kita dapat ini apa ya, hero fragment kayak ya, hero fragment kita oke. Nah ini kan sebenarnya kita masih bisa ngedraw, tapi kalau saya jangan dulu ya. Itu teman-teman jangan ngedraw dulu, karena ini kan waktunya masih ada 3 minggu gitu, panjang banget. Jadi kita hemat aja, kita tunggu sampai besok jam 3, jadi kan udah reset waktunya. Nah setiap waktu nanti akan ada potongan 50%. Jadi kalau ini kan 20, kita tunggu besok aja, besok sore itu tinggal 10, jadi kita bisa dapat ngedraw gratis lebih banyak gitu ya. Jadi sehari satu kali draw aja biar hemat dan biar bisa digunakan lebih banyak gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton tentang grand event, grand collection itu, skin kolektornya Balmon yang God of Mountains. Nanti akan kita cek juga bagaimana efeknya. Lumas kan kita belum dapat, apa bisa ya kita coba dulu ya ta, dengan cara ajaib untuk mengecek efek skin sebelum kita membelinya gitu ya. Oke, mantep banget. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan juga ke teman-teman yang lain agar mereka tahu kalau ada event baru lagi Grand Collection memperebutkan hadiah utamanya skin kolektor Balmon gitu ya. Oke, apa bener Balmon, kita cek dulu ya. Fighter itu Balmon. Nah, bener ya. God of Mountains ini ya, Balmon ya. Oke, mantap banget gitu ya. Terima kasih. Salam aye. Okra.